Beredar video rekaman CCTV, diduga sekelompok geng motor menyerang warga di kawasan Lemah Putra, Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 November tahun 2022, sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Dalam video tampak sekelompok pemuda mengendarai sepeda motor tiba-tiba datang dan menyerang pemuda yang sedang nongkrong di kawasan tersebut. Para pemuda tersebut terlihat menaiki motor dengan berboncengan. Jumlahnya pun cukup banyak. Dilansir dari beberapa sumber, para pemuda yang diduga merupakan geng motor tersebut juga membawa kayu bahkan senjata tajam sajam. Dalam video juga tampak gerombolan pemuda itu tiba-tiba turun dari motor dan berlari ke arah sebuah tempat. Unggahan tersebut pun ramai komentar dari warganet. Tak sedikit yang berpendapat bahwa para gangster seperti itu harus mendapat hukuman. Subscribe ya!